Selamat datang kembali di Youtube channel aku Di video kali ini sesuai dengan judul yang udah kalian lihat Aku mau sharing ke kalian Tentang salah satu produk yang dapat menyamarkan noda hitam Noda bekas jerawat Meratakan warna kulit wajah Dan juga dapat mengatasi kulit wajah kalian yang kusam Pastinya produk ini itu memiliki ingredients yang sangat kompleks Jadi dengan satu produk ini aja tuh udah bikin kulit wajah kalian tuh ternutrisi karena produk ini tuh memiliki 3 k ingredients Yang pertama dia mengandung sim 377 Yang kedua mengandung niacinamide Yang ketiga mengandung tranexamic acid Gak cuma itu aja, produk ini juga memiliki ingredients lainnya yang pastinya bermanfaat banget untuk kulit wajah kita. Dan ini adalah salah satu foto before after aku. Jujur aja, aku udah pakai produk ini tuh selama 14 harian dan benar-benar ngaruh banget di kulit wajah aku. Nah guys, ini dia produknya. Jadi di sini aku bakal ngebahas Skin White Sim Y377 Dark Spot Serum. Hmm. Jadi produk ini tuh bagus banget untuk mengatasi noda hitam dan juga hiperpigmentasi dalam waktu 14 hari. Dan pastinya sesuai dengan namanya, produk ini itu diformulasikan dengan Simwy 377. Pastinya dapat memudarkan noda hitam dalam waktu 14 hari. Dan juga produk ini itu diformulasikan dengan simway 377 yang dapat menekan produksi melanin, juga struktur molekul yang ringan dapat menembus lapisan kulit. Dan pastinya serum ini tuh efektif banget untuk mencerahkan kulit wajah. Karena produk ini itu di formulasikan dengan niacinamide dan juga tranexamic acid yang dapat mencerahkan kulit wajah, mengurangi noda hitam serta kemerahan pada wajah dan juga pastinya dapat melembabkan kulit wajah. Packagingnya sendiri menurut aku ini cukup informatif banget Dia berukuran 20 mil Dan di bagian depannya tuh ada keterangan client-nya. Kemudian dia juga ada kayak ingredient Ada period after opening Perhatian dan juga ada ingredients lainnya Sementara untuk packaging bagian dalamnya Dia itu berbentuk botol berukuran 20 mil Yang terbuat dari kaca yang tebal Bagian atasnya ada tutup putar dan juga ada pumpnya lagi Jujur kalau dari segi packaging aku suka banget Karena dia itu terlihat mewah banget gini Didominasi warna silver, untuk teksturnya sendiri produk ini tuh memiliki tekstur watery gel, jadi dia nggak terlalu cair dan juga nggak terlalu kental. Untuk warnanya sendiri dia lebih ke warna bening dan ini nggak ada aromanya sama sekali jadi menurut aku nyaman-nyaman aja ketika diaplikasikan di wajah. Nah, untuk ingredients-nya tadi seperti yang udah aku sebutin, yang pertama dia itu ada kandungan Sim White 377 yang memiliki manfaat untuk membuat warna kulit menjadi cerah dan juga warna kulit tuh lebih merata. Kemudian dia juga ada kandungan Niacinamide yang dapat mencerahkan kulit wajah dan juga ada kandungan Tranexamic Acid berfungsi untuk meratakan warna kulit wajah dan juga mengurangi hiperpigmentasi pada kulit wajah. Selain itu juga kalau aku perhatikan di sini dia ada kandungan sodium hyaluronate, ceramide, centella asiatica dan juga ada kandungan arbutinnya. Dan juga dia itu ada kandungan ceramide-nya yang dapat mempertahankan skin barrier kalau aku perhatikan lagi di ingredientsnya, dia itu tidak ada kandungan alkohol, paraben, dan juga nggak ada kandungan fragrance-nya. Cara pakainya sendiri, kalian bisa gunakan produk ini tuh pagi dan juga malam hari. Nah, biasanya aku gunain itu setelah menggunakan toner dan juga sebelum menggunakan krim. Untuk siang hari, kalian bisa lanjut menggunakan sunscreen ya guys, untuk menghindari kulit wajah kita dari paparan sinar matahari. Ketika diaplikasikan di wajah, pastinya produk ini tuh mudah sekali untuk diratakan dan juga memiliki tekstur yang ringan. Jujur aja, dari pertama kali aku pakai Skin TV Sim Y377 ini tuh udah nyaman banget di kulit wajah aku. Selain teksturnya ringan, dia itu benar-benar kerasa banget untuk menghidrasi dan juga melembabkan kulit wajah aku. Dan hasil akhirnya tuh langsung ngeset di kulit wajah. Jadi buat kalian yang memiliki kulit wajah berminyak, aku yakin kalian pasti suka. Dan buat kalian yang memiliki kulit wajah kering kayak aku, kalian juga pasti suka karena dia itu benar-benar kerasa banget untuk melembabkannya. Walaupun teksturnya tuh sedikit watery gel, tapi dia itu nggak lengket sama sekali dan juga nggak bikin area permukaan wajah tuh jadi becek. Karena langsung ngeset dan juga langsung meresap di kulit wajah kita, jadi kalian bisa langsung pakai step skincare selanjutnya. Udah gitu, dia itu nggak ada aroma yang menyengat, jadi jujur aja ketika dipakai benar-benar super nyaman banget di kulit wajah aku. Karena aku mau share ke kalian untuk hasil pemakaian aku menggunakan Skin Tivic Sim Y377 ini selama 14 hari. Nah, ini adalah foto before aku menggunakan produk ini. Jadi, kalian bisa lihat sendiri di sini kulit wajah aku benar-benar kusam banget dan juga warna kulit wajah yang tidak merata. Lalu, kalau kalian perhatikan lagi, itu di area hidung dia ada jerawatnya gitu. Dan selain itu juga, aku ngerasa kulit wajah aku itu memiliki tekstur yang sedikit kasar. Dan ini adalah foto after aku menggunakan produk ini selama 14 harian Jujur aja waktu hari pertama memang belum ada efek yang terlalu signifikan Tapi kalau aku perhatikan di sini di hari ke-14 aku ngerasa benar-benar kulit wajah aku itu lebih lembab, lebih terhidrasi dan juga lebih sehat Untuk mencerahkannya sendiri seperti yang bisa kalian lihat di sini Aku ngerasa dalam waktu 14 hari itu benar-benar dapat mencerahkan kulit wajah aku Tapi bukan cerah yang bikin putih instan gitu ya guys Jadi cerahnya itu satu tingkat lebih lebih cerah dibandingkan sebelumnya Dan untuk meratakan warna kulit wajah Jujur aja aku bener-bener suka banget sama produk ini Karena dalam waktu 14 hari Dia itu bener-bener bisa membuat kulit wajah aku tuh Warnanya lebih merata dibandingkan sebelumnya Flek hitam sendiri jujur aja Aku ngerasa memang flek hitam di kulit wajah aku itu Lebih tersamarkan dibandingkan sebelumnya Kemudian untuk tekstur kulit wajah yang kasar, kalau aku perhatikan di sini yang asalnya kulit wajah aku tuh keradakan, kasar dan juga mudah kering. Setelah aku menggunakan serum ini, aku ngerasa sih kulit wajah aku lebih sehat dibandingkan sebelumnya ya guys. Karena pas aku pegang kayak gini tuh kulit wajah aku lebih lembut dan juga lebih kenyal. Nah itu sih yang aku rasain selama 14 hari aku menggunakan Skin TV SIM Y377 ini Tapi balik lagi ya guys, yang namanya skincare itu kan cocok-cocokan Bisa jadi cocok di aku, nggak cocok di kalian atau sebaliknya Nah guys, buat kalian yang bertanya-tanya apakah produk ini tuh bisa di layer dengan serum Skin TV lainnya Jawabannya sih menurut aku enggak ya guys Karena dia itu udah kompleks banget Ada untuk melembabkannya, mencerahkannya, untuk menjaga skin barrier Dan juga untuk menghidrasi kulit wajah kita serta menyamarkan noda hitam Jadi ini Bener-bener udah lengkap banget Kalian dengan menggunakan satu serum aja tuh udah bisa ngerasain manfaat yang kompleks banget tapi kalau misalnya kalian pengen coba ini serum skin TV lainnya, kalian bisa pakainya itu selang-seling ya guys. Misalnya hari ini kalian pakai yang Sim 377 dan besoknya kalian pakai serum skin TV yang lainnya. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari serum yang kompleks, kalian bisa pilih skin TV Sim 377 ini dan menurut aku benar-benar super bagus banget di kulit wajah aku. Kalau misalnya informasi yang aku share di sini itu masih kurang lengkap, kalian bisa langsung aja kepoin sosial medianya. Nanti linknya bakalan aku taruh di description box dan pas Pastinya produknya itu sudah berbepom ya guys. Guys, cukup sekian dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka dan jika kalian suka, jangan lupa untuk di like dan juga di share ke seluruh sosial media kalian. Dan pastinya jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. And see you on my next video.